sejahtera keluarga Malaysia. Salam perpaduan kepada anda semua. Bertemu kembali dalam channel Band Infinity pada kali ini bersama saya, yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi topik yang sangat menarik yang saya lihat daripada satu sumber yang boleh dipercayai dalam negara ini ya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum saya kongsikan, teruskan promosian pada kali ini. Suka saya ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng ya, supaya anda tidak ketinggalan info terkini, perkembangan terkini yang saya kongsikan hanya dalam channel Band Infinity ini dari semasa ke semasa. Jadi kepada anda subscriber-subscriber kesayangan saya, terima kasih. Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan pengungsian pada kali ini, di mana topik yang sangat menarik, di mana azam tahun baru untuk Menteri Besar Pulau Pinang, Pahang dan Terengganu. Ini adalah saya kongsikan kepada anda semua, apakah azam-azam tahun baru untuk menteri besar pada negeri ini. Memasuki ambang tahun baru 2023, para pemimpin negeri menzahirkan keazaman dan harapan untuk membawa pentadbirannya kerajaan masing-masing ke tahap yang lebih baik, di mana Kota Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeo, antaranya memberi komitmen bahwa kerajaan negeri di bawah pentadbirannya pada tahun hadapan akan terus memberi fokus kepada usaha pemulihan sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Chow berkata usaha pemulihan itu sejajar dengan tekad mempercepat pencapaian visi Pinang 2030, yaitu ke arah sebuah negeri pintar dan hijau serta berteraskan keluarga inspirasi negara. Pada tahun 2022 bakal melabuhkan tirai dengan pelbagai catatan suka duka, termasuk perubahan besar sejarah demokrasi negara dengan pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Dan semoga lembaran baru ini dimulakan dengan azam baru demi negeri dan negara yang makmur, harmonis serta sejahtera, kata beliau. Menteri Besar Pahang pula, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail, dalam pada itu menyuruh semua pihak tahun hadapan sekaligus meletakkan negeri berkenaan pada kedudukan lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Beliau berkata Pahang harus makmur serbah serbi, termasuk dalam aspek ekonomi dan kehidupan rakyat, yang mampu dicapai apabila semua pihak menolak sebarang cobaan yang boleh membawa kekuruhan, termasuk dari segi politik. Setiap tahun baru selalunya membawa cabaran baru, namun sikap dan tindakan kita harus positif. Semoga ikhtiar awal bagi menyediakan payung sebelum hujan dengan merangka pelbagai usaha, perancangan pembangunan serta bantuan akan membantu kita mendepani 2023 ini dengan penuh bersedia, kata beliau. Nah, tambahan itu pula, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata dengan berlabuhnya tirai 2022, ia menandakan panggal pentadbirannya kerajaan negeri yang ke-14 bakal berakhir tidak lama lagi, yang mana sejak diamanahkan mentadbir negeri itu pada 2018, hasrat untuk saya adalah untuk memimpin perubahan minda dan politik kerakyat bagi mencapai keharmonian mufakat politik dan penyatuan umum, kata beliau. Biarpun penyatuan ini nampak perlahan, kita sama-sama pastikan agar sentiasa ada peningkatan dalam usaha ini, katanya, yang menyifatkan tugas tersebut sebagai satu perkara sukar dan penuh cabaran. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, menurutnya impian azamnya untuk negeri dan negara ini masih lagi sama seperti 4 tahun lepas, di mana dia akan teruskan dan diusahakan daripada uh,
sentiasa sentiasa ada peningkatan daripada segi politik pembangunan negeri itu sendiri ya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian saja perkongsian pada kali ini di mana admin kongsikan kepada anda semua azam baru bagi menteri-menteri besar yang terbabit saya kongsikan kepada anda semua kali ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian saja perkongsian pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan tinggalkan komen anda dalam channel ini. Dan paling penting anda subscribe channel ini dan tekan butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info terkini sekiranya saya salurkan. Kongsikan dalam channel ini dari semasa ke semasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan semoga kita berjumpa lagi dalam pengungsian yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih, jumpa lagi.